Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Razni binti Umar dari Kolej Komuniti Sabak Bernam. Saya akan membentangkan kertas kajian bertajuk Kajian Maklumat Las Pelajar Kolej Komuniti Sabak Bernam mengenai kemudahan rumah sewa. Pengenalan kajian. Kolej Komuniti adalah antara institusi yang memberikan perkhidmatan TVET melalui tawaran kursus-kursus penuh masa yang diiktiraf oleh kerajaan dan kursus-kursus jangka pendek kepada penduduk sekitar. Kolej Komuniti Sabak Bernam merupakan salah sebuah kolej komuniti rintis yang telah ditubuhkan pada tahun 2002. Kini, Kolej Komuniti Sabak Bernam menawarkan 4 program sepenuh masa iaitu Diploma Teknologi Seni Bina, CJ Teknologi Elektrik, CJ Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan dan CJ Fashion dan Pakaian. Pernyataan masalah dalam kajian ini adalah tiada perkhidmatan penginapan dalam kampus disediakan. Pelajar perlu menyewa kediaman di luar dan adanya aduan-aduan masalah rumah sewa di kalangan pelajar setiap semester. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui kemudahan yang disediakan di rumah sewa dan mengetahui tahap kemudahan asas yang disediakan di rumah sewa. Kerangka kajian. Pertama, permohonan kebenaran untuk melakukan kajian daripada pihak pengurusan. Kedua, pembinaan item soalan untuk soal selidik. Ketiga, pengkaji mendapatkan kesahan instrumen di mana kajian rintis dijalankan menggunakan sampel daripada para pelajar sesi 1, 2022, 2023. Keempat, pengumpulan data dan data tersebut dianalisis menggunakan SPSS. Dan terakhir, mengadakan perbincangan dan refleksi daripada hasil kajian telah dijalankan. Seterusnya adalah metodologi kajian di mana kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu tinjauan kaji selidik yang diedarkan kepada 174 orang populasi pelajar Kolej Komuniti Sabak Bernam sesi 2 2022-2023 yang tinggal di rumah sewa sepanjang tempoh pengajian mereka. Data bagi jumlah pelajar yang tinggal di rumah sewa diperolehi melalui unit pembangunan pelajar Kolej Komuniti Sabak Bernam. Kaedah pengedaran soal sidik menggunakan hebahan melalui telegram, penasihat akademik dan juga bantuan JPP. Daripada 174 orang pelajar tersebut, hanya 117 sampel berjaya diperolehi untuk dianalisis bagi mewakili populasi pelajar yang sebenar. Jumlah persampelan ditentukan berdasarkan jadual penentuan saiz sampel yang disediakan oleh Critchley & Morgan pada tahun 1970 dengan aras keyakinan 95%. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan SPSS versi 26. Data kajian dianalisis secara kuantitatif di mana analisis data merangkumi analisis kebolehpercayaan bagi instrumen yang digunakan, analisis demografi dan analisis deskriptif. Hasil analisis kebolehpercayaan menunjukkan nilai alfa kerombah 0.724. Menurut Palin 2011, nilai kebolehpercayaan dikatakan baik dan boleh diterima jika bacaan mencapai 0.6 dan ke atas. Berikut merupakan hasil analisis demografi. Berdasarkan hasil dapatan analisis demografi yang diperolehi, dapat dirumuskan jumlah responden yang paling ramai tinggal di rumah sewa adalah dari CJ Teknologi Elektrik sebanyak 37%. 56.4% daripada responden adalah lelaki. 95.7% terdiri daripada bangsa Melayu dan 62.4% terdiri daripada pelajar semester 2 sesi 2 2022-2023. Daripada keseluruhan jumlah responden menunjukkan 50.4% menduduki rumah sewa yang disenaraikan oleh Kolej Komuniti Sabak Bernam, manakala selebihnya mencari rumah sewa lain-lain. 89.7% responden menyatakan adanya kontrak perjanjian disediakan oleh pemilik rumah sewa sebelum mendudukinya. Walau bagaimanapun, tidak semua rumah sewa dilengkapi dengan Wi-Fi, televisyen, estro, mesin basuh dan peti sejuk untuk kemudahan pelajar. Dapatan analisis data bagi tahap kemudahan asas yang disediakan di rumah sewa adalah seperti berikut. Berdasarkan hasil dapatan analisis tersebut menunjukkan item pertama iaitu keperluan asas dalam bilik tidur mencatatkan nilai min tertinggi iaitu 3.48 diikuti item ketiga. Persekitaran rumah sewa berada dalam keadaan selamat mencatatkan nilai min 3.44. Item kedua bagi keperluan asas di dapur disediakan dan beroperasi dengan baik mencatatkan nilai min paling rendah iaitu 2.98. Berdasarkan analisis data tersebut menunjukkan keperluan asas di dapur paling banyak mendatangkan masalah kepada pelajar diikuti dengan kemudahan dari aspek keselamatan, tandas, penyelenggaraan, persekitaran dan keperluan asas bilik tidur. Secara keseluruhan menunjukkan purata nilai min keseluruhan bagi semua item adalah 3.24. Ini menunjukkan
kemudahan asas yang disediakan di rumah-rumah sewa pelajar adalah pada tahap sederhana. Berikut adalah cadangan yang disyorkan untuk menambah baik pengurusan dan perkhidmatan rumah sewa untuk pelajar. Antaranya, penglibatan pihak pengurusan kolej komuniti Sabak Bernam untuk membuat taklimat berkaitan rumah sewa kepada pelajar dan juga pemilik rumah sewa supaya kedua-dua pihak faham kehendak dan keperluan masing-masing. Seterusnya, pemilik rumah sewa perlu menyediakan kontrak perjanjian yang lengkap kepada pelajar sebelum menduduki rumah sewa dan salinan kontrak diserahkan kepada pihak pengurusan kolej bagi memudahkan proses pemantauan dilaksanakan. Penerapan budaya gotong royong di kalangan pelajar di rumah sewa perlu dilaksanakan secara berkala bagi memastikan semua pelajar mempunyai rasa tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara segala kemudahan yang disediakan agar berada dalam keadaan yang baik dan teratur. Justru itu, dapatan kajian ini diharap dapat memberi impak yang baik kepada KKSB sebagai panduan penambahbaikan dan pemantauan pengurusan rumah sewa pelajar serta mengurangkan aduan berkaitan rumah sewa. Impak kepada pemilik rumah sewa sebagai panduan penambahbaikan perkhidmatan rumah sewa yang disediakan. Impak yang seterusnya adalah kepada pelajar itu sendiri, di mana pelajar dapat perkhidmatan rumah sewa yang selesa dan memuaskan. Sekian, terima kasih.